Oke, Batur Kurnia Katulistiwa bareng Oma ketemu lagi di channel Republik Station. Hari ini kita ada di rumah makan Padang, Minang Mandiri di Jalan Cipto. Jalan Cipto. Ciptonya, Cipto apa nih masuknya nih? Nah, sebelum lampu merah sunyara. Cipto ujung ya. Yuk kita lihat nih, ini Padangnya ramai terus. Kita nyobain nih Padangnya ramai banget. Dem, kamu duduk dulu. Halo, Batur Sedulur Kuliner Gini. Padangnya ramai banget. Dari jalan raya lumayan juga. Oh, mantap. Nanti ini dulu buat Pak Sandra, ya Pak ya. Siap. Nanti kita. Ini ramai banget makan di sini nih, hebat. Gar, kamu sama apa, Gar? Oke, oke. Pedas sama apa, Gar? Sama rendang. Oh, rendang. Oh, rendang habis. Uri, alhamdulillah. Rendang habis. Saya sama apa ya? Saya sama Mbak, apa Mbak? Ayam goreng enak, Mbak? Ayam goreng. Ah, ayam goreng, mantap. Oh, ayam gorengnya mantap nih. Itu bisa aja ayam bukan? Iya, ini. Asik banget. Oh. Ayam pedas. Dibungkus ya? Ayam goreng ya? Iya. Kuahnya dipisah. Dada. Nah, dikasih itunya, Mbak. Cabai merah. Cabai merahnya banyak. Sip. Kuah. Sama kriuk-kriuknya, Mbak. Mantap. Cuman satu kan gitu, Bapak? Berlima. Oh, mantap. Gar, minumnya apa, Gar? Teh manis. Teman-teman, ini punya Tegar nih. Kepala ikannya. Ini punya Oma ini loh. Aku pesenin ini kepala ikan. Mantap. Satunya ini badannya ikan. Nah, ini si campur nih. Dan sama si Bapak dikasih sayur apa dong. Nah, ini aku juga sama. Udah. Mantap. Ternyata bener loh, ramai banget. Iya, Pak, kira-kira. Saya juga deg-degan nih, pakai mobil depan. Tapi kata udahnya aman. Nggak apa-apa. Itu gede banget tuh, Gar. Tuh, ikannya dah. Ikan laut. Batur Kuliner Katulistiwa bareng Oma yang masih cun di channel Revolution. Menu sudah datang. Ini saya sengaja nih ngambil ayam goreng. Kata Uni ayam gorengnya mantap nih. Sama sambal merahnya, lihat. Tuh, mantap banget. Ini si Inem juga sama begini. Dia juga makan ikan. Ikannya kayak ikan tuna. Mantap. Coba icip punya Inem coba. Kuahnya. Ini saya icip dulu ya, sedikit ya. Ini icip kuahnya. Enak dulu. Oke. Ya. Emang sama nih. Tekstur ikannya empuk. Terus aroma bumbunya itu bener-bener. Dan itu kacau kan? Masa ada ikan? Udah, mana emangnya ada ikan? Rasanya tuh gak bau banget. Gak amis, sorry. Gak amis.
ayamnya enak. Sambelnya enak banget. Teman-teman boleh nyoba ya. Hanya dengan satunya, namanya Minang Mandiri. Tepatnya di ujungnya Jalan Sipto. Kalau dari arah Gunung Sari sebelah kiri. Kalau dari arah bypass posisi sebelah kanan. Begitu ketemu lampu merah paling ujung. Tadi kenyang. Tapi kenyang. Tapi nambah. Kasih ini, kasih kuahnya dikit deh. Ini pakai tambah terus ya, Reng. Ya, dadu ikannya aja. Ini dagingmu aja. Daging ini. Bisa umur-umur, Jar. Gua baru belajar makan kepalanya ikan nih. Tapi dia tekstur dagingnya lebih halus ya kan kalau kepala ikan tuh. Dan lebih anis ya. Cuman dagingnya empuk juga. Apa licin loh. Anum banget tuh. Berapa buat dulu, seumur-umur saya baru makan kepalanya ikan kan. Itu kebalik sama Kim. Biasanya kan ini kan urusannya Oma sama Gani nih. Nah, hari ini saya nyobain nih. Daging kepala ikan itu dalam-dalamnya itu halus kan, halus banget, terus lebih bau amis. Jadi kalau yang suka rasa amis, ya mesti makan kepala ikan. Tuh, ini kalau sama ini mesti dimakan kali. Wow, kenyang banget. Ternyata menu masakannya is the best, enak semua. Tempatnya strategis di tengah-tengah kota, Jalan Cipto paling ujung. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan nih, kuliner makan kuliner ke Cirebon, jangan lupa nih mampir nih. Ini warung makannya pas di ujung Cipto. Tempat duduknya juga banyak dan menu makannya nih, menu makan padanya istimewa semua. Oke? Ikuti terus di channel Republic Station di episode-episode berikutnya. Bye bye. Saya baru makan di sini, ternyata masakannya enak semua. Teman-teman ini udah apa namanya? Buyung. Udah Buyung. Udah Buyung ini ownernya sih. Minang Mandiri. Minang Mandiri. Siap. Kepala ikan satu. Ya, boleh, Sob. Siap. Yang hafal udah Buyung. Siap. Kepala ikan. Oh, badan ikan aja satu. Oke, badan ikan satu. Siap. Apa? Saya sama ayam goreng. Ayam goreng satu. Siap. Tegar. Ayam balado satu. Balado. Terus inem. Ikan pakai dada. Siap. Pakai badan kakap satu. Badan kakap. Siap. Nanti yang badannya, Pak. Siap. Minumnya teh manis. Es teh manis tiga. Teh manis 3. Teh tawar 2 ya? Teh tawar amat ya, Pak ya? Oh iya. Teh bayar, siap. Oke. Kepala ikan apa? Oh, teh limo? Gak, istimewa ini udah. Siap. Udah Buyung nih. Ekstrum 3. Udah Buyung di sini udah lama udah Buyung ya? Udah 7 tahun, 8 tahun jalan. 8 tahunan ya? Bukan jam berapa udah Buyung? Jam 9 itu mulai. 9 sampai jam? Sampai jam 10. Jam 10 malam. Jadi teman-teman yang ada di mana aja lagi jalan-jalan ke Cirebon nih, mampir. Ini saya referensikan masakannya enak. 128. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, lihat. 100. 128. Tuh, coba. Berlima teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman. Pokoknya udah Buyung ini makanannya enak, murah meriah.
langganannya banyak banget. Udah Boyu mau pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nyaksiin suruh pada makan di sini? Siap. Nah, kalau yang lewat di Cirebon Kota, nah silakan mampir ke Minang Mandiri. Mau makan Boyu Minang Mandiri. Kembali sejauh. Siap. Oke, udah Boyu. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Saya mungkin akan kasih tahu teman-teman semua. Siap, sama-sama. Siap. Dadah. Dadah. Oh, nih. Yuk.